Kenderaan jabatan sepatutnya digunakan untuk tugas rasmi dan bukannya untuk kepentingan peribadi. Itulah yang berlaku di dalam video ini apabila seorang individu memaparkan sikap biadab anggota polis yang menggunakan kenderaan jabatan untuk mengambil anak di sekolah. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, anggota polis tersebut menghidupkan lampu siren ketika memotong barisan semata-mata untuk mengambil individu yang dipercayai anak salah seorang daripada anggota polis tersebut.